DKI Jakarta, Anies Baswedan mengunjungi sentra vaksinasi COVID-19 di Padepokan Persinas Asad di Ponpes Minhajur Rasyidin pada Kamis 9 September 2021. Ia mengatakan, sejarah mencatat vaksinasi yang diselenggarakan di Padepokan Persinas Asad Ponpes Minhajur Rasyidin menjadi salah satu bukti perjuangan melawan pandemi COVID-19. Ia menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada LDII. Berikut pernyataannya. Saya ingin garisbawahi, pondok terlibat langsung dalam urusan yang dihadapi bangsa ini bukan pertama kali. Pondok pesantren tidak pernah absen. Kalau lihat aja dalam sejarahnya, ketika kita berhadapan dengan kolonialisme, pondok mengirimkan ribuan santrinya ke medan laga. Betul-betul. Ketika tidak jauh dari tempat ini terjadi peristiwa Lubang Buaya, pesantren-pesantren mengirimkan santrinya menghadapi komunisme. Betul. Saat ini ketika kita berhadapan dengan COVID, pondok-pondok menyiapkan fasilitasnya untuk melakukan vaksinasi. Jadi pondok selalu hadir, terima kasih, dan LDII secara khusus menjadi salah satu yang paling awal untuk bertindak tepat memberikan contoh. Dan Bapak Rizwanto sendiri yang menjadi contoh awal di suntik pertama, dan insya Allah semuanya nanti akan bisa mendapatkan vaksinasi dengan baik. Like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.